What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Baik, bareng gue Rocky Padilla, dan hari ini gue ingin mengeluarkan challenge untuk semua pemain muda di seluruh Indonesia untuk melakukan slam dunk. Jadi gue main ini dikirimkan beberapa video oleh pemain muda Setapak Jakarta, yaitu Vincent Kosasi. Dia jadi melakukan sesi dunk saat setelah latihan. Kalau begitu kita lihat dulu ya videonya Vincent melakukan slam dunk. Wih, anjir. Oh, nice. Easy. It's too easy. Ooh. Why is that in the dunk contest? Slam dunk dari Vincent Kosasi, kalau gue sih kasih nilai kayaknya itu mungkin 8-8.5 lah. Kalau kalian, gue gak tau, ntar share aja di bawah nilai slam dunknya Vincent berapa. Tapi gue ingin mengeluarkan challenge untuk semua pemain basket di Indonesia, terutama pemain muda. Gue ingin sekali mereka kirimin video-video dunk mereka ke gue, jadi nanti akan gue kemas mungkin jadi satu video. Siapa tahu aja bisa membantu exposure untuk mereka juga. Jadi kalian bisa langsung bagi yang mau kirim video slam dunk kalian, bisa langsung kirim ke email gue, yaitu rockypadillafoto@gmail.com. Jadi itu aja sih video singkat, gue mengeluarkan challenge, gue mau tahu responnya gimana, siapa tahu ada yang kirimin. Mau tahu juga sih kira-kira dari Indonesia bagian mana aja nih yang mau ngirimin gue video, jadi gue penasaran banget. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk kasih like video ini, jangan lupa untuk komen juga apapun kalian mau, jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan thank you guys for watching. I'll see you guys next video, peace.